teknis gitu. Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video suatu karya all new NMAX standar tapi connected. Nah, ini warnanya silver dove ya. Silver dove keren, kombinasi dengan pelek warna emas. Gold. Gold emas. Ini keren. Tidak bisa berkata-kata. Iya, karena apa itu? Karena ini baru datang, Mas. Baru datang. Baru hangat. Iya, baru hangat. Baru itu di... masih ada percikan-percikan air. Nah, ini percikan-percikan air ya. Ya, kita dari depan aja ya. Itu kalau dari depan itu enggak ada bedanya ya? Enggak ada bedanya. Kalau untuk bentuk sama, Mas. Sama ya. Iya, enggak ada bedanya. Untuk lampu masih LED, pastinya LED. LED pasti. Pasti LED. Terus habis itu? Habis 6 titik ya. 6 titik. Jadi LED untuk 6 titik. Terangnya lebih terang yang tipe terbaru. Tipe terbaru. Ya. Terus habis itu yang bikin berbeda karena warnanya ini silver, jadi terkesan begitu sangat mewah. Elegan, sangat mewah. Sangat-sangat mewah sekali. Dengan kombinasi warna pelek yang serasi lah, Mas. Warna pelek yang serasi. Udah cakram ya? Udah cakram pastinya. Udah cakram tapi belum ABS. Belum ABS. Karena ini tipe standar. Tipe standar tapi sudah connected. Connected. Ini warnanya keren sekali. Nah, itu cakram. Cakramnya depan belakang pasti ya? Cakramnya depan belakang, Mas. Cakram depan belakang dan ada... tulisannya stop and start system. Oh, itu buat anu ya. Mati sendiri. Jadi kalau untuk yang tipe standar yang ABS sudah ada semua, Mas. Sudah ada semua. Kita bahas yang paling penting dari yang utama karena itu ada stikernya. Ini new NMAX yang sudah connected. Connected. Ya. Nah, ini sama kayak itu, sama kayak Aerox ya. Aerox benar. Sama kayak Aerox ya, dan ABS. Tipe NMAX yang ABS juga. ABS juga benar. Tapi ini tipe standar. Tipe standar, Mas. Tipe standar. Kita lihat pelan-pelan dari tombol-tombolnya gimana? Ya. Di sini ada lampu jarak jauh, jarak dekat. Ya. Untuk listing kanan kiri klakson, Mas. Kanan kiri klakson. Okay. Kalau untuk yang sebelah kanan di sini ada handling stop. Ya. Hazard. Ada lampu hazard untuk starter. Ya. Untuk dashboard yang sebelah kiri di sini sudah ada electric power socketnya. Ya. Kalau misalkan mau ngecas HP. Ngecas HP. Terus yang membeda lagi, Mas, ini sudah pakai keyless. Keyless. Ini tipe standar yang pakai keyless. Pakai keyless. Sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Ini tombol menunya di mana? Untuk tombol menu yang ini. Ini. Ada ini, di stang sebelah kiri. Iya, itu menu. Enggak ada perbedaan kok, Mas. Itu menu kayak di warung-warung? Bukan, Mas. Pesan. Bukan. Oh, bukan menu itu. Nah, ini yang utama, Mas Ijal. Yeah. Ini standar yang sudah yang keyless sudah pakai connected. Connected. Itu apa? Tolong dijelaskan. Kalau untuk yang connected itu, Mas, kalau misalkan mungkin saat berkendara, mungkin ada telepon, ada WhatsApp, ada panggilan. Untuk lampu indikatornya, pemberitahuannya sudah ada di speedometer. Sudah ada di speedometer. Speedometer. Yang kedua, kalau misalkan mungkin GPS saat parkir terakhir, itu bisa terdeteksi di HP. Bisa terdeteksi di HP. Terus kalau misalkan mungkin mau servis, mau apa, nggak usah lihat motornya sudah. Mm-hmm. Bisa lihat di aplikasinya. Langsung terkonek dalam terkonek dengan HP-nya. Aplikasi Y Yamaha itu ya. Y Connect, Mas. Y Connect. Y kan Yamaha. Iya, benar. Suatu karya. Suatu karya. Terus kalau untuk warnanya ini cuma ini aja, Mas. Ya, warnanya tidak ada warna yang lain sementara ini. Sementara yang ready masih warna ini. Dan ini 2021 sebenarnya. 2021. 2021 tapi di akhir tahun 2020 sudah ada. Iya, benar. Sudah ada. Terus di sini untuk kombinasinya, ya. Kombinasinya bagelnya sudah dove. Oh iya, warnanya. Oh, warna bagel dove, Mas. Mana itu? Ini, Mas. Oh. Ini yang bikin keren ini. Iya. Ini warna bagel dove. Ini sampai seakan tidak terlihat. Iya, benar. Saking dove-nya ya. Iya, benar, Mas. Jadi sangat sangat keren sekali ya. Bener. Ini menambah kesan kalau kita lihat dari belakang, dari samping itu lebih runcing dan lebih tajam. Benar. Untuk suspensi belakang tetap sudah pakai upside down. Bukan, kok upside down, tabung shock ya. Dan velgnya warnanya warna gold ya, atau kuning, Mas. Warna kuning. Untuk lampu belakang pastinya sudah LED. Pastinya. Kecuali lampu listing. Lampu listing sudah anu, masih bohlam ya. Masih bohlam. Cuman kombinasi warna antara bagel dove, warna silver dove ini ya, dengan lampunya ini sangat berbeda sekali ya. Iya, sangat berbeda. Terkesan berbeda sekali dan begitu luar biasa. Benar, Mas. Ban belakang berapa ukurannya? Ban belakang, untuk ban belakang tipenya pasti untuk tipe belakang depan belakang itu sudah 12. Sudah 12. Untuk ringnya ring 13. Ring 13 dan juga sudah cakram pastinya. Sudah cakram pastinya. Sudah cakram untuk dan mesin
Ini sudah berpendingin cairan. Berpendingin cairan. Atau radiator. Jadi kalau misalkan mungkin perjalanan jauh, perjalanan dekat, untuk keamanan mesin sudah lebih aman, Mas. Sudah lebih aman. Lebih aman. Untuk kenyamanan saat berkendara sudah lebih aman. Iya. Untuk kapasitas tangki di sini kapasitasnya sudah lebih besar. Ya. 7,5. Jadi nggak sering bolak-balik ke pom bensin lah. Nggak sering bolak-balik ke pom bensin. Benar. Karena ini kalau untuk berkendara jauh-jauh kan enak sekali. Enak, Mas. Untuk posisi riding atau berkendara ya, ada dua posisi, posisi santai sama posisi selonjor. Posisi santai sama posisi. Tapi jangan tidur, Mas. Jangan tidur. Jangan tidur. Kalau tidur di rumah. Iya, kalau tidur di rumah. Eh, ini apa berarti termasuk apa ini, Mas Ical? Termasuk tipe yang standar apa tipe yang tipe yang connected? Tengah-tengah berarti. Iya, di tengah-tengah. Ini berarti standar kan connected. Ya, namanya apa? Standar connected lah ya. Standar connected dan warnanya cuma satu. Masih satu dan untuk tahun 2021 sudah ada di Sentral. Di Bejo Channel. Bejo Channel ada. Harganya belum keluar ini. Belum. Berapa harganya ini? Kalau masalah harga masih belum. Nanti belum. Kalau masalah belum harga nanti hubungi langsung Japri Mas Rizal di Sentral ya. Yamaha Patung Kalimantan Jember. Nomornya seperti di layar atau kalau kurang jelas di deskripsi di bawah. Benar. Pastinya Mas untuk pengeluaran unit atau penjualan unit itu pastinya 2021. 2021. Kalau untuk pembelian 2020 enggak bisa, Mas. Enggak bisa ya? Enggak bisa, enggak bisa dijual. Iya. Ini hanya display aja. Iya, ini karena benar-benar baru datang dan baru terkejut saya. Benar, Mas. Karena tadi tergesa-gesa sampai salah pakai sandal. Ini sandalnya. Sandalnya sandal rusak ya. Sandal rusak. Iya. Berarti ini kalau untuk bonus-bonus segala macam sama ya? Masih belum ya? Masih. Wah, ini sangat keren sekali. Jadi ini standar yang sudah Y-Connect dan sudah menggunakan smart key system atau keyless ya? Benar, Mas. Tapi kalau pengen harga dan lain sebagainya, tanya langsung Mas Rizal nomornya seperti di deskripsi di bawah. Mungkin cukup atau cukup, Mas. Cukup ya untuk video kali ini. Karena ini masih awal permulaan dan sangat kaget sekali. Sangat kaget sekali. Ya, ya wis. Mungkin sampai di sini dulu ya. Mas. Kalau misalkan mungkin nanti ada promo atau mungkin nanti harga mungkin di video lagi lah. Di video lagi lah, pasti lah. Iya. Karena ini hanya memberikan persembahan aja pada ya, teman-teman FBJ Channel. Siap, Mas. Mungkin sampai di sini dulu video dari Mas Bejo kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di FBJ Channel. Salam FBJ Channel. Terima kasih.